She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears short. PSG unjuk gigi jelang Piala Prancis dengan membantai Le Havre 9-0 dengan disaksikan hingga 5.000 penonton di Stade Océan. Melansir AFP, ini merupakan kali pertama sebuah pertandingan sepak bola di salah satu negara top Eropa digelar dengan dihadiri penonton sejak Maret 2020 atau ketika masa lockdown COVID-19 berlangsung. Tampil di hadapan 5.000 penonton, PSG tampil meyakinkan. Penyerang asal Brazil, Neymar, kembali memamerkan skill-skills berkelasnya. Terlihat beberapa kali Neymar berhasil melancarkan serangan dan menusuk pertahanan tim kasta kedua Di laga itu, Neymar juga mencetak brace. Salah satu golnya juga membuat para penonton stadion bergemuruh. Gol tersebut menarik perhatian karena dibuat dengan cara yang bisa dibilang sensasional. Pemain internasional Brazil itu menggiring bola sendiri dan membawanya ke dalam kotak penalti. Setelah itu, Neymar menipu dua bek dan kiper dengan keterampilan brilian sebelum menembak ke gawang. Qui a des atouts aussi, la preuve avec cette frappe de Romain Basque. Bien fait Romain Basque. Di Maria, Neymar à l'entrée de la surface. Neymar. Vous en voulez de la préparation? C'est sur un plateau doré, Icardi deux fois, Neymar sur ce festival. Le Paris Saint-Germain mène 3-0. Pertandingan ini menunjukkan bahwa PSG telah siap untuk melakoni pertandingan kompetitif lagi. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FKD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.